Asyik lagi dah ni. Belum lama. Sekarang baru pukul 5. Ramah dah pukul 5. Mak tak semayang rasa lagi. Ah, tak apa. Macam ni. Kalau Alil dengan Asyik dah balik, bagi tahu Mak. Eh. Ah. Nanti Lina panggil. Eh. Kita sah tak? Mak, kunci Alim tak ada? Ada pada Mak. Wah, susah-susah dia simpankan. Mak takkan bagi. Lagi korang berdua tak dengar dulu apa yang Mak nak cakap. Duduk. Telinga Mak ni panas dia, tak? Mak dah bosan lah dengan korang berdua ni. Asyik sibuk je pasal budak perempuan ni. Oh, macam ni lah. Ya. Kamu ni asyik bercerita dengan abang kamu pasal dia. Kalau bini kamu nak pergi jumpa kawan baik dia tu, Mak tak kisah. Tapi ni, dalam rumah Mak ni, Mak tak suka dengar tak pasal dia. Mak, tapi kan mulut ni diciptakan untuk kata-kata. Lagipun apa yang Alif fikirkan, dia akan dilontarkan melalui mulut ni. Benda tu kan berlaku secara tak sengaja. Haa, tak sengaja. Menjawab. Nak minum sup cili ke? Asyik, Mak nak kamu jauhkan diri daripada budak perempuan tu. Mak tak peduli. Perempuan tu nak tergolek mampus depan kamu ke? Ha? Terlepancung kepala ke? Mak tak peduli. Kamu jangan tolong dia. Semalam Mak dah bagi amaran pada dia dengan Mak dia sekali. Dan kamu, kamu kalau Mak dapat tahu kamu jumpa dengan dia lagi, siap kamu. Mak pergi jumpa dia? Apa ni, Mak? Kan saya dah suruh carikan Azram. Kamu dengar ke tidak apa Mak cakap tadi? Kamu faham ke tidak? Mak. Asyam tak pernah sentuh pun benda tu semua. Hari tu kenapa balik lambat ni, ha? Lupa pula nak bagi tahu. Ha, tadi abang tunggu orang baik kipat bucur dekat restoran. Dah okey bang, pipe tu? Okey kan? Jangan tipu Mak. Ish, betul lah Ali cakap tu. Takkan Ali tipu. Sayang, apa khabar denganmu? Cakap tu dengan Mak. Betul lah, Mak. Paip mana yang bocor ni? Paip yang keluar air lah, Mak. Takkan keluar lumpur pula. Saja nak kenakan Mak, eh? Siap nanti. Betul ke lagu dia nyanyi tadi tu? Salah lagi.